Masjidil Haram di kota Mekah adalah tempat seluruh umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di Masjidil Haram juga menjadi tempat beribadah sosial, yakni bersedekah untuk sesama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Masjidil Haram merupakan tempat suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka tak heran jika di tempat ini tidak pernah sepi dari jamaah. Setelah hampir 2 tahun ada pembatasan ibadah di Tanah Suci, saat ini kegiatan ibadah di Masjidil Haram sudah mulai kembali berjalan dengan normal. Jamaah saat melaksanakan ibadah sudah tidak ada jarak. Termasuk kegiatan buka puasa bersama yang sebelumnya ditiadakan, kali ini sudah bisa dilaksanakan. Baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi menyediakan banyak takjil bagi para jamaah yang berpuasa. Belum lagi masyarakat di sana yang sangat senang berbagi. Semua orang berlomba untuk memberikan hidangan bagi orang-orang yang berpuasa. Sambil menunggu azan maghrib berkumandang, jamaah yang telah memadati area Masjidil Haram duduk berbaris rapi. Kemudian satu persatu dibagikan kurma dan air zam-zam yang diletakkan pada sebuah wadah plastik oleh petugas Masjidil Haram. Buka bersama di Masjidil Haram merupakan sebuah campuran budaya yang indah yang menyatukan kaum muslimin yang berpuasa dari berbagai negara dunia. Alhamdulillah, jamaah KBIHU Al-Haramain Pondok Pesantren Darul Huda Mayek Ponorogo saat ini telah berada di Tanah Suci, Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima beribadah haji. Jamaah senantiasa mohon keberkahan dan kelancaran dalam setiap kegiatan yang akan dikerjakan, khususnya menyambut puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Mekah Al-Mukarramah, tim liputan melaporkan. Setelah salat Isya